Menjelang bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Perum Bulog menghimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok pangan. Hal ini disampaikan pada acara Coffee Morning di Aula Transparansi Dinas Kominfo Sumut. Tentu lonjakan dan ketersediaan bahan pangan di pasaran jelang Ramadan ini tentu harus diantisipasi ya. Saat ini harga eceran beras medium berkisar Rp9.950 per kilogram, sedangkan harga beras premium berkisar Rp13.300. Untuk itu diharapkan masyarakat untuk lebih cerdas dan selektif dalam membeli bahan pokok pangan di pasar. Dari Kota Medan, Dinas Kominfo Sumut melaporkan.